بسم الله بسم الله بسم الله صالح بسم الله الرحمن الرحيم. Ini nih yang aku suka dari YouTuber Arab. Selain pemberani, YouTuber Arab juga dikenal dengan iman yang sangat kuat. Makanya tidak heran lagi kalau mereka mengeksplor rumah-rumah angker. Mereka akan selalu mengingat nama Tuhan. Inilah yang membedakan YouTuber horor Arab dan YouTuber horor Indonesia. Nah sobat, dalam kesempatan kali ini, aku akan membahas 5 rekaman YouTuber Arab mengeksplor rumah angker. Tanpa berbasa-basi banyak bacot lagi, langsung saja kita mulai videonya. Pertama, anak kecil berpakaian hitam. YouTuber ini mengeksplor rumah yang sudah lama ditinggalkan dan bentuknya sangat mengerikan dan menyeramkan, sehingga di salah satu sudut yang di dekat pintu ia merekam sesosok anak kecil berwarna hitam. Sesosok itu terus memperhatikan dengan tatapan seramnya dan lalu langsung saja menghilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله مين انتي؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مين انتي؟ بسم الله. Dan begitu pula di sudut lainnya ia juga melihat sosok itu. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Ente sakarat al-bab. بدك اطلع بدك اخوان انا مش عارف احكي الي نفسي اعيط وحياة الله الي نفسي اعيط. طلع bayangan hitam melintas. Di rumah yang begitu banyak sekali ruangannya ini, YouTuber horor dari Arab ini melakukan eksplor, menyelusuri setiap ruangan ini. Seperti biasa, ia juga selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat baik, tidak lupa akan Tuhannya. Hingga di salah satu sudut YouTuber ini melihat sesosok bayangan yang sedang lewat. Seketika YouTuber itu langsung mengejar bayangan itu, dan ketika diperiksa entah siapa yang lewat karena sesosok itu telah hilang. Wow. والله في شيء اقسم بالله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخوان والله العظيم في شيء مرق بسم الله الرحمن الرحيم اخوان والله في شيء اقسم بالله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ketiga, penyerangan YouTuber. Dua orang pemuda ini sedang melakukan eksplor di rumah yang terlihat begitu mewah. Ketika diselusuri, rumah ini begitu sangat besar dan banyak sekali ruangannya. Nampaknya rumah ini telah lama ditinggalkan oleh pemiliknya, dan banyak sekali coretan-coretan Arab berwarna merah di dinding rumah ini. Ketika mereka sedang asik melakukan eksplor di rumah ini, dan ketika memasuki ruangan, sontak seseorang yang tidak dikenal siapa orang itu menyerang YouTuber ini. Mereka panik dan langsung melarikan diri. يكون لبسه يسوي حقنا ما ادري شكله لبسه بسم الله اعوذ بالله لا تمت بشخ بسم الله بسم الله بسم الله صالح بسم الله حمار حي بسم الله 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 هنا باب باب هنا تعال بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله عمر جوالك هج بسم الله ساجد هج امشي. Sosok berambut gondrong YouTuber ini melakukan eksplor bersama temannya di salah satu rumah yang sangat mengerikan dan terlihat angker. Rumah itu terlihat sangat berantakan, berserak di mana-mana. Hingga di salah satu video ketika salah satu YouTuber ini sedang selfie, ia merekam sesosok makhluk berambut gondrong di belakangnya. Sontak ia terkaget-kaget dan merasa takut. Ana mش قادر اخواني واحد راح ايش وراي. بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله تمت بشرف اغلق. بسم الله بسم الله ايش فيك؟ بسم الله شو في؟ احمد. Dan di video lainnya hantu ini juga menampakkan rambut gondrongnya. طب سؤال بدي اسال سؤال انت جنيه ولا بشر؟ انت جنيه ولا بشر؟ انت ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اوه جنجت. Entah ada apa dengan rambut gondrong dari sesosok makhluk ini. Komentar di bawah. Kelima, hantu banting pintu. Hantu ini sungguh sangat meleset sobat. Sudah menumpang di rumah ini, ia malahan membanting pintu ini. Wah, tidak tahu malu hantu ini. Hantu ini membanting pintu rumah sekuat-kuatnya ketika seorang YouTuber dari Arab melakukan eksplor di rumah itu. Nah sobat, perhatikan videonya. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حصنت نفسي بلا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بسم الله. Nah sobat, itulah 5 video tentang YouTuber Arab tadi. Bagaimana pendapat kalian sobat? Isi kolom komentar di bawah. Apakah itu real atau tidak sama sekali? Nah, bagaimana pendapat kalian sobat? Mana yang lebih greget? YouTuber horor Arab atau YouTuber Indonesia? Komentar juga di bawah. Nah sobat, jangan lupa juga untuk mengklik share dan bagi video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga ikut merinding sama seperti dirimu. Oke sobat, see you next time. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.